Madura. Selamat datang di kita tercinta. Tapi Pak Beda Panji di kampung kita tercinta. Kepada para jamaah dimohon untuk duduk. Jamaah dimohon untuk duduk. Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dimohon untuk duduk sebelum acara kita belum bisa dimulai. Dimohon duduk aja ya. Ibu hadirin rahimakumullah, agar yang belakang bisa kelihatan. Hadirin rahimakumullah, kita kepada acara yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti, yaitu tausiah dari guru kita tercinta, dari juriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Habibana. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji milik siapa? Belum kompak sebelah sini. Segala puja dan puji milik siapa? Sudah kompak tapi enggak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal. Semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi, bahkan yang di langit sana, mereka semua bertasbih memuji Allah. Ibu, orang kampung sini kalau manggil ibu bahasa daerahnya apa? Ma. Umi. Ma. Yang di langit saja tahu diri loh, masih mau bertasbih kepada Allah. Pertanyaannya, malu gak dengan Allah? Kita yang cuma numpang di bumi tapi malas betul bertasbih memujinya. Betul? Punten, orang kampung sini bilang betul bahasanya apa? Bahasa daerahnya? Leres. Tolong nanti ke depan ajarin saya sepatah dua patah ke bahasa kampung sini. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Leres. Kenapa ada pesan begini? Biar hari ini saya tidak merasa jadi tamu, tapi izinkan hari ini seperti saya sedang berada di kampung kelahiran saya sendiri. Leres. Kalau saya ajak bertasbih sama-sama mau? 50 orang. Sekali lagi, mau? Mau. Saya terpaksa. Tidak rugi loh orang-orang yang mau baca tasbih. Nih, Bapak Ibu, dengerin. Di Palu kemarin itu ada kejadian menarik. Ketika Allah marah, Allah hadirkan tsunami, Allah hadirkan gempa bumi, Allah goncang dengan likuifaksi, tanahnya terbelah-belah sampai 15 meter dalamnya. Tanahnya bukan cuma terbelah, tapi hidup menghisap semua yang ada di atasnya. Rumah dihisap, mobil dihisap, motor dihisap, emak-emak apalagi terhisap. Lalu setelah dihisap, semuanya dihimpit oleh tanahnya, di blender oleh tanahnya. 30.000 nyawa sampai sekarang belum ditemukan jasadnya. 30.000 nyawa. Itu sebabnya saya belum berani kalau dipanggil ke sana. Kalau dipanggil ke kampung ini, saya mau datang. Walaupun tadi jalannya masya Allah mulus.
mual saya. Bu, ibu, dipanggil ke Ambon saya mau, dipanggil ke Sumatera mau, tapi hanya dua kota saja di Indonesia saya belum siap kalau dipanggil ke sana. Dua kota saja, satu di Balikpapan, dua di Palu. Kodar maksudnya. Palu mencekam, tapi ada yang aneh pak. Ada satu kampung, hanya selisih berapa rumah, hanya selisih berapa bangunan. Kampung itu tidak terkena tsunami, kampung itu tidak terasa gempa bumi, kampung itu tidak ada likuifaksi. Masyarakatnya aman, dijaga dan diselamatkan Allah. Tahu kenapa? Padahal kampung sebelahnya tinggal nama, puluhan ribu makhluknya hilang, kampung sebelahnya aman. Mau tahu kenapa Allah jaga? Mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Dia lagi syuting ya. Sekali lagi saya tanya, mau bertasbih? Ibnu Athaa seorang ulama terkenal di zamannya, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih. Beliau pernah berkata, lam ara minattas lam ara anfa lil waba minattasbih. Aku tidak menemukan, katanya, ada sesuatu yang paling dahsyat, yang paling bermanfaat, bisa menyelamatkan kita dari wabah, dari bencana, dari malapetaka, kecuali memperbanyak baca kalimat tasbih. Makanya siapa yang baca tasbih, insya Allah jauh dari corona. Amin. Ma, gara-gara corona, akhirnya semua kacau dunia. Betul. Makhluknya kecil gak nampak, kacau dunia semuanya. Di gara-gara corona, dunia pendidikan jadi berantakan. Kalau dulu siswa gak boleh bawa handphone, dulu anak-anak pergi ke sekolah gak pakai handphone, sekarang anak-anak pakai handphone gak ke sekolah. Ada yang gak beres nih. Kalau dulu mereka ke sekolah gak bawa HP, sekarang bawa HP malah gak ke sekolah. Ada yang terbalik sekarang, betul? Gara-gara corona, suuzon di antara kita. Lihat teman sebelah bengek, kamu corona ya. Lihat tetangga jalannya lemes, jangan-jangan dia corona. Kemarin di Jakarta ada kejadian, ada seorang kakek turun dari angkot, baru berapa langkah pingsan. Warga langsung teriak, corona, corona, corona. Datang petugas kesehatan, si kakek dibangunkan. Kek, kek, apakah kakek corona? Si kakek menjawab, corona belum makan. Ternyata dia pingsan karena kelaparan. Ibu, gara-gara corona, ulama akhirnya gak bisa ceramah. Nih jujur nih, ini daerah masuk Bogor ya. Ini Bogor, pengajian pertama saya setelah hampir 1 tahun kami dilarang bertausiah. Rindu ingin melihat penampakan seperti ini. Hampir 1 tahun gak pegang mikrofon. Ulama-ulama dilarang tausiah. Saya tinggal di Jakarta disuruh lockdown, disuruh di rumah saja, gak boleh kemana-mana. Saya tanya, kenapa kami gak boleh kemana-mana? Habib, kalau Habib keluar, bahaya, sekarang zona merah di Jakarta. Nanti Habib bisa positif corona, lebih baik Habib di rumah saja. Diam-diam di kamar, insya Allah Habib selamat. Akhirnya saya ikuti arahan pemerintah. 7 bulan saya di kamar. Alhamdulillah, saya negatif, istri positif. Gara-gara corona. Leres? Tuh, hadirkan kepada saya, hadirkan kepada saya artis dunia mana yang paling terkenal, yang setiap detik namanya disebut-sebut oleh penggemarnya. Tidak pernah ada, betul? Cuma Nabi kita Muhammad
satu-satunya nama di dunia ini yang ketika sholat miliaran orang menyebut namanya, ketika tahiyat, ketika azan, ketika qomat, ketika orang berselawat, seluruh dunia muslim yang ada di atas muka bumi ini setiap detik miliaran kali menyebut nama sosok yang satu ini. Ada gak artis yang paling terkenal yang namanya disebut sebanyak itu? Benar ya? Baru ingat saya, orang Arab kalau bilang tidak, bahasa Arabnya ba. Orang Barat kalau bilang tidak, bahasa Inggrisnya no. Emang saya gak tahu? Please deh, ah. No. Orang sini ente. Bapak Ibu, Allah saja memuji Nabi. Allah yang maha dipuja memujinya. Allah yang maha mulia memuliakannya. Bahkan Allah yang maha menciptakan alam semesta, Allah berselawat untuknya. Anak-anakku sayang, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, kalau Nabi-Nabi itu disebut-sebut namanya satu per satu, jawabannya pasti sama. Cuma alaihi salam saja. Betul? Kita buktikan sama-sama. Ah, bocah-bocah, kamu kenal Nabi Adam? Di mana kamu kenal Nabi? Kalau enggak waras. Maaf, ada orang yang lihat Nabi, boro-boro beriman yang ada membenci dan membunuh Nabi. Ada namanya di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda. Ibu, semua yang sudah terlibat dalam proses acara hari ini, baik donaturnya, panitianya, laskar-laskar semuanya, organisasi masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan, ada FPI, ada Pemuda Pancasila, dan lain sebagainya, semua yang terlibat, kita doakan, termasuk bapak polisi yang mengamankan, kita doakan mudah-mudahan setiap tetes keringat, kedipan mata, hembusan napas, langkah kaki kita semua dicatat ibadah di hadapan Allah. Amin. Kalau bukan karena wasilah sahibul hajat, wabil khusus Ustaz, guru Haryanto, guru kita tercinta, kita doakan beliau panjang umur, diberkahi hidupnya, diistiqomahkan semangatnya. Amin. Mak, kalau presiden hari ini meninggal, besok langsung rebutan orang dari penggantinya. Tapi kalau guru kita, ulama kita yang wafat 10 tahun ke depan, belum tentu ada yang seperti ini. Masih ingat gak dulu kita punya K. Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat? Masih ingat dulu kita punya Habib Muzir, ada Arifin Ilham, sahabat saya uji. Bapak Ibu tahu di Tasik ada ulama karismatik namanya Abah Anom. Di Kalimantan Selatan ada Guru Jan, di Solo ada Habib Al-Habib Anis Al-Habsyi. Masih banyak ulama-ulama hebat lainnya yang lebih dulu dipanggil menghadap Allah. 10 tahun nanti belum tentu ada yang seperti mereka. Maka jangan malas-malas, doakan terus guru-guru kita. Semoga Allah jaga beliau, Allah panjangkan umurnya. Amin ya Rabbah. Kalau bukan karena wasilah beliau, wasilah panitia, saya enggak kebayang bisa nyampe ke planet ini. Perasaan tadi berapa kali mimpi saya sudah dimulai. Enggak sampai-sampai. Saya tanya kepada yang bawa mobil adik saya, sudah sampai? Dikit lagi. Sudah sampai? Dikit lagi. Rasa-rasanya saya sudah mengelilingi gunung. Saya tanya gunung apa ini? Ternyata gunung. Gunung apa? Gunung Salak. Saya langsung teringat tragedi pesawat Sukhoi. Masih ingat? Pesawat Sukhoi milik negara Rusia baru uji coba take off. Akhirnya pesawat ini padahal canggih loh, masih baru loh, buatan negara adidaya. Masa pesawat yang baru, alatnya canggih, gak bisa memantau ada gunung di depannya? Gunung diajak silaturahim. Hancurlah pesawatnya, korban meninggal semuanya. Dan gara-gara kejadian itu, mak-mak tahu gak hubungan Indonesia dengan Rusia akhirnya renggang, memanas gara-gara pesawat Sukhoi nabrak gunung Salak di Bogor. Rusia marah dengan Indonesia. Rusia berkata, kurang ajar Indonesia ini, kurang ajar, kau gak ngasih tahu kami ada salak segede gunung.
belum tahu dia. Kita punya salah segede pun. Saya gak kebayang loh bisa nyampe ke kampung ini, gak kebayang. Kalau bukan karena wasilah orang-orang yang berjasa yang sudah mengundang saya. Begitu saya ditelepon panitia, Mak Krim. Habib Al-Habsyi, apakah bersedia kami bawa ke kampung kami? Baik, kata manajemen, silakan kirim Syekh Mahmud. Dikirim. Dilihat di Sherlocknya, itu 2 jam lebih. Bu, saya teringat pesan guru saya, Al-Ujun Bigger Rita, makin besar intangan, makin besar ganjaran. Saya tidak takut, walaupun gunung saya sakron. Saya langsung bilang, siap, saya akan datang. Dan sedikit pun saya tidak mikirin bayaran. Kenapa? Biarkan panitia memikirkan. Biarkan saya yang ceramah. Yang mikir biarkan panitia. Dan bagi-bagi tugas. Masa semuanya saya? Leres. Mohon maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Bu, ibu, masya Allah, masya Allah. Bentar, perasaan saya pernah lihat orang ini. Gimana ya? Dulu begitu saya nyampe ke sini, disambut oleh mak-maknya membludak sampai keluar, ada yang nyubit isap. Sangkin ramahnya. Bu, jujur kalau saya lihat di sebelah sini mak-mak, ibu-ibu. Sebelah sini ibu-ibu. Sebelah sini ibu-ibu. Nampak di depan cuma ada bapak-bapak dikasih tempat sedikit. Hari ini nampak kita laki-laki seperti kaum tertindas. Tanda-tanda kiamat sudah dekat ada di depan saya. Ini tanda-tanda kiamat. Karena kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat itu, salah satunya jumlah AWW, jumlah perempuan, jumlah ibu-ibu, jumlah wanita akan lebih banyak ketimbang jumlah laki-laki. Sekarang sudah nampak di depan kita. Kiamat sudah dekat. Maka mohon izin Bapak Kiai Guru tercinta, karena yang datang lebih banyak mak-maknya, lebih banyak ibu-ibunya, maka kontak tausiah hari ini insya Allah enggak jauh-jauh dari mak-mak. Bu, saya mau tanya yang kompak jawabnya, cinta dengan Nabi? Cinta. Sayang dengan Nabi? Sayang. Betul? Sudah seharusnya kaum perempuan lebih menyayangi Nabi ketimbang kaum laki-laki. Sudah selayaknya kaum perempuan lebih banyak berselawat kepada Nabi ketimbang laki-laki. Sudah selayaknya perempuan lebih banyak menyayangi Nabi ketimbang laki-laki. Kenapa? Karena Nabi adalah satu-satunya sosok pemimpin yang paling berjasa mengangkat martabat kaum wanita. Leres? Leres? Nih, saya kasih bocoran ya. Kalau bukan karena Nabi, kalau bukan karena Islam dihadirkan, mohon maaf Punten, kalau bahasanya rada-rada gimana, maaf jangan tersungging. Kalau bukan karena jihad Nabi, bukan karena Islam dihadirkan di dunia ini, ibu-ibu tahu nggak wajah-wajah yang di depan saya ini udah jadi calon penghuni kubur. Nggak percaya? Coba baca sejarah. Betul? Zaman dulu ibu-ibu hamil melahirkan anak laki-laki disambut dengan pujian, dengan syair. Tapi kalau yang mereka lahirkan anak perempuan, dianggap sebagai miskah, dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Langsung si jabal bayi dikubur hidup-hidup. Apa itu bukan namanya murahan? Betul? Maaf, ibu perempuan ini murahan. Murah. Lemes. Zaman dulu sebelum Rasul diutus, sebelum Islam dihadirkan, mau tahu gak Pak, perempuan saking murahan dipakai, dipergilirkan, melawan, dibunuh, dibuang. Apa bukan murahan? Sekarang aja mahal, ada yang 80 juta. 80 juta. Leres. Dulu murah
sekarang aja mahal. Tambah menunjukkan. Saya ngomong begini kemarin ada yang nyetut. Kok Habib tahu? Begini loh, yang namanya ulama kayak beliau ustaz-ustaz harus tahu semuanya. Kita tahu berarti bukan kita langganan. Ma, araf tu syar laisa lisyar. Kita boleh mengetahui kejahatan, tapi bukan untuk jadi penjahat. Kita pelajari kejahatan itu biar gampang menumpas kejahatan. Leres? Ibu-ibu tahu polisi, bapak polisi yang tadi mengawal, bapak polisi itu tahu semua teknik kejahatan. Tapi apakah polisi itu penjahat? Bukan. Memang mereka diajarin tentang semua jenis kejahatan biar gampang menjebak, biar gampang menangkap penjahat sesungguhnya. Leres? Jangan gini, anak perempuannya mau nutup aurat kalau ibu-ibunya nggak ngasih contoh dulu kepada anak-anaknya. Betul? Mau jadi apa anak-anak kita ini tergantung contoh apa yang sudah kita berikan. Ibu, saya nggak pernah menyalahkan kalau ada anak kecil ngomong kotor. Saya nggak nyalahin mereka, yang saya salahkan orang tuanya. Karena anak itu seperti kaset kosong. Apa yang dia dengar, dia keluar dari mulut orang tuanya, pasti dia rekam. Anak itu seperti kertas putih. Apa yang dia lihat dari ayah ibunya pasti dia ikuti. Leres? Saya pernah manggil seorang bocah, saya tanya, nak, nanti kalau kamu gede kamu mau jadi apa? Saya Habib mau jadi setan. Kaget. Kamu tahu setan apa? Enggak tahu Habib. Kalau enggak tahu dari mana kamu hafal kata setan? Dari ayah. Kok begitu? Ayah kalau berantem sama mama sering manggil mama setan. Ini yang saya maksud, anak ini kadang-kadang suka menyebut tapi nggak tahu apa yang disebut. Leres? Ibu, keluar dari majelis ini saya titip pesan, kalau lihat anak perempuan sudah waktunya auratnya ditutup, masih petantang-petenteng dia buka, tolong ditegur. Lebih baik ibu bapak tegur dia di dunia daripada kita membiarkan dia bermaksiat, kita yang akan ditegur Allah di akhirat sana. Leres? Kalau mereka masih membangkang, marahin. Lebih baik kita marahin di dunia daripada kita yang dimarahin Allah di sana. Masih membangkang, hukum. Lebih baik kita hukum dia di dunia sebentar daripada dia membuat kita dihukum selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillah. Amin. Ibu, inilah salah satu penyebab kenapa Allah murka dengan Indonesia. Krisis rasa malu. Dulu Indonesia dipandang Malaysia sebagai negara yang pemalu. Tahu gak sekarang Malaysia mengajak Indonesia sebagai bangsa yang malu-maluin. Jangan remehkan sifat malu, karena sifat malu ini adalah salah satu sifat mulia Nabi. Nabi itu saking pemalunya lebih pemalu daripada seorang perawan yang dikurung di dalam kamar. Nabi lebih pemalu dari seorang wanita muda yang masih perawan yang dipingit di dalam kamar. Nabi itu sifatnya adalah pemalu, tapi bukan malu-malu. Ibu, ngerasa gak kalau sekarang ini sudah krisis rasa malu? Padahal malu itu sebagian dari apa? Iman. Orang punya malu berarti punya apa? Orang kalau gak punya malu berarti dia gak punya apa? Kalau sudah gak punya iman, dia lupa ada Allah yang maha menyaksikan semua kemaksiatan bangga dia lakukan. Jangan remehkan rasa malu, sebab Nabi pernah memperingatkan kita. Idza dhaharatil ma'asi bi ummati ammahumullah bi adzabin min 'indi. Kata Nabi, kalau sudah ada satu kampung, kalau ada sudah satu negeri, masyarakatnya sudah enggak punya malu lagi bikin dosa, mereka bangga dengan dosanya, mereka bangga dengan kemaksiatannya, tunggu, kata Nabi, Allah pasti ratakan bangsa itu dengan azab-azab yang sangat pedih. Kenapa ada tsunami, gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus? Jawabannya, Indonesia darurat krisis rasa malu. Jelas? Jelas? Tapi hari ini saya bangga, ini nampak wajah-wajah yang pemalu semuanya. Masya Allah, semuanya pakai jilbab, Pak. Lagi pengajian. Nampak ya
yang di depan saya ini bukan sembarang wanita. Ini insya Allah wanita-wanita calon penghuni surga. Kelihatan wajah-wajah mereka semua bercahaya. Pakai bedak apa? Ibu, saya percaya ini orang-orang beriman semuanya. Kenapa? Kalau orang yang gak beriman gak mungkin mau ini duduk di sini. Betul? Ibu tahu gak orang yang munafik kalau sampai duduk di sini makin lama dengerin Al-Quran, dengerin hadis makin panas pantatnya, makin gelisah, bagaikan apa? Burung di dalam sangkar. Tapi kalau orang-orang beriman seperti bapak ibu, makin lama duduk di tempat yang baik seperti ikan dalam air, makin menemukan ketenangan jiwa, makin menghanyutkan. Saking hanyutnya ada yang hanyut di luar. Ternyata tidur. Ibu, ibu, inilah wajah-wajah beriman. Ah, saya tanya, mau masuk surga? Mati dulu. Mau? Giliran mati, enggak mau. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita. Yang laki-laki jadi soleh, yang perempuan jadi soleha. Amin. Ya Allah, singkat pada episode terakhir. Sudah hampir satu jam berlalu. Terus ahli surga semua. Setengah jam lagi sanggup? Makhluk-makhluk pilihan. Satu jam lagi sanggup? Mulai menyiksa. Maaf saya gak sanggup. Bu, boleh minum dulu gak? Boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nampak para pecinta-pecinta Palestina ada di hadapan saya. Bapak ibu jangan sampai tidak pegang airnya, karena setelah ini kita akan dikir dahsyat. Kebaikan kalau bisa dilakukan hari ini, jangan bilang besok, karena belum tentu besok. Ambil airnya, masukkan infaknya 25 ribu, biar airnya jadi berkah. Yang mau lebih, lebih besar manfaatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada laskar-laskar semuanya. Saya mau bertanya, apakah di kampung ini penceramah udah nggak boleh nyetir? Masih boleh? Kenapa saya lihat jam saya sendiri marah? Ibu, bu, percaya enggak kalau yang hari ini sudah mengorbankan urusan duniawinya lalu memilih duduk di sini dengan niat yang sama ingin mengagungkan, memuliakan, menciarkan, menyambut dengan kegembiraan hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu. Ini insya Allah orang-orang yang termasuk dalam sebuah hadis, orang-orang yang pernah dibanggakan Nabi, dipuji Nabi, bahkan dijamin Nabi akan dapat keberuntungan 3 kali lipat dibanding keberuntungan para sahabat. Habib, mana dalilnya? Saya hadirkan dalilnya. Simak baik-baik. Ibu bapak, Nabi pernah duduk dengan sahabat lalu Nabi bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Kata Nabi apa? Beruntung orang-orang yang pernah lihat aku kemudian dia beriman kepada aku. Siapa yang Nabi maksud dapat satu keberuntungan? Mereka para sahabat, mereka hidup di zaman Nabi, mereka lihat Nabi, mereka beriman dan cinta, mereka dapat satu keberuntungan dari Allah. Alhamdulillah. Sekarang ada lanjutan hadisnya. Simak kabar baik buat semuanya hari ini. Apa katanya di Thumma tuba, keberuntungan yang pertama. Thumma tuba, keberuntungan yang kedua. Thumma tuba, kata Nabi keberuntungan yang ketiga. 3 kali lipat. Untuk siapa? Liman amana bi walam yarani. Buat mereka orang-orang yang beriman nanti kepadaku walaupun mereka tidak pernah lihat aku. Siapa yang Nabi maksud? Semua wajah-wajah terhormat yang ada di hadapan saya. Kita tidak pernah lihat Nabi, kita tidak pernah hidup di zaman Nabi, tapi bersyukur nikmat paling besar Allah di
dan setiap miliar makhluknya, kita menjadi para pecinta dan beriman kepada Nabi. Alhamdulillah. Maaf, ada orang yang lihat Nabi boro-boro beriman, yang ada membenci dan membunuh Nabi. Ada namanya diantaranya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda. Setelah itu saya bimbing dengan pikir singkat, lalu saya bimbing dengan doa rukiah yang dahsyat. Nanti setelah itu minum airnya, bawa pulang buat keluarganya, temukan kedahsyatan dan keberkahan di dalamnya. Baik, ibu yang semuanya sudah minum, tutup lagi botolnya, angkat botolnya. Saya ingin videokan, saya ingin sebar bahwa di kampung ini banyak sekali para pecinta-pecinta Palestina. Semuanya kita hijaukan kampung ini, kita jadikan kampung Ajwa. Dan seterusnya, yang setelah ini merasakan hasil airnya, ingin membeli lagi, nanti saya kasih komandonya, belinya ke siapa. Ya, nanti setelah ini saya ajak semua jamaah masuk grup WA kajian bersama saya. Mau? Saya kasih nomor WA saya, nanti kirim balik, assalamualaikum Habib kami dari kampung Purwabakti. Saya bikin grup khusus Purwabakti. Hubungan silaturahim tidak selesai di sini. Kalau ada yang sakit, WA kan, biar nanti saya bacakan doa dari jauh. Yang mau bertanya, kirim WA juga ke nomor itu. Kita jadikan ada ilmu. Nanti saya kasih video-video tausiah singkat gratis, ya, kepada Palestina. Ya, kita tunjukkan bahwa di kampung ini para pecinta Palestina biar makin berkah sambil kita berselawat. Siap? Salatullah salamullah Rasulullah. Salatullah salamullah Anda Yasin Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin fi ahli al-bait. Percayalah, tadi sebagai bukti, apapun yang negatif akan bertolak belakang dari apa yang positif. Betul? Ketika dibacakan zikir, dibacakan ruqyah, akan nampak yang negatif-negatif yang ada dalam tubuh kita. Ibu, silakan catat nomornya. No miss call, no video call. Karena jam 3 subuh ada nenek-nenek ngajak video call. Ya, 08 08 53 2729 2729 kembali. Tambah kan 08 53 2729 2729 kembali. 08 53 2729 2729. Gampang. Tolong bantu saya, biar saya enggak biru masukin ya. Dulu siapa, sebutkan Purwabakti. Ya, nanti saya masukkan dulu. Kalau sudah dapat kiriman video, berarti sudah masuk dulu. Nanti saya kasih bonus, saya kirim film layar lebar dakwah pertama saya yang sukses di seluruh desa. Judulnya ada Syurga di Rumahmu, 4 episode. Tolong ajak anak-anaknya nonton, biar makin sayang dengan orang tuanya, makin hormat dengan gurunya. Filmnya keren, nontonnya nangis, ingat dosa kepada ayah ibu. Mau? Nah, segera WA, nanti saya bikin grupnya. Bapak Ibu, terima kasih. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan jihadnya bersama Ajwa jadi amal buat semuanya. Sekali lagi, yang belum dapat Ajwa bisa hubungi panitia. Kalau tadi ada yang saya lihat rebutan ngambil Ajwa, mungkin lupa bayar. Nah, segera temui panitianya yang baju putih. Keluarga, kebodohan milik saya, kesabunan milik Allah. Kita tutup dengan sebuah pesan dari Nabi. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, tidak sempurna imanmu hatta aku na'ahabba ilaihi, sampai betul-betul dia memastikan bahwa aku lebih dia cintai dari ayahnya, dari ibunya, dari anak-anaknya, wanas ajma'in, dari seluruh manusia yang ada. Pastikan keluar dari tempat ini, kita lebih mencintai Nabi dari apapun, bahkan dari nyawa kita sendiri. Betul?
Terima kasih banyak. Insya Allah berjumpa lagi dan kesempatan sekali lagi guru. Terima kasih. Nanti seterusnya kita tetapkan 1 juta jihad untuk Palestina di sini. Mungkin majelis taklimnya, ibu-ibu nanti mau beli, saya nggak mungkin nganterin dari jauh. Nanti tinggal beli ke pengajian. Untungnya kita sumbangkan separuh buat pengajian. Nanti untungnya bukan buat kiainya, tapi untungnya itu dikembalikan kiai sesering mungkin bikin kajian begini, undang ulama-ulama yang lain. Itu yang saya maksud dari kita, untungnya buat agama kita. Insya Allah. Terima kasih, mohon maaf kalau kita tidak bisa saling bersalaman, tapi insya Allah hati kita akan selalu saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.